Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis. Ya, dan berikutnya kita beralih ke informasi domestik Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menuntut terdakwa Heru Hidayat dengan hukuman mati. Heru Hidayat merupakan terdakwa kasus dugaan tipikor dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri. Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah berakibat pada kerugian keuangan negara mencapai 22,8 triliun rupiah. Dari dana tersebut, terdakwa telah menggunakan 12,6 triliun rupiah. Sebelumnya, terdakwa juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang tengah berkuat berkekuatan hukum tetap dengan nilai kerugian keuangan negara 16,8 triliun rupiah dengan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa mencapai 10,7 triliun rupiah. Selain hukuman mati, terdakwa Heru Hidayat juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 12,6 triliun rupiah.